Striker asing Madura United Junior Brandao baru jalani latihan dalam arahan Mauricio Souza sejak hari Senin 19 Juni 2023 saat peras keringat dihelat di Stadion Gelora Bangkalan. Walaupun baru beberapa hari gabung dengan Madura United, bomber dari negeri Samba itu langsung menjanjikan akan menciptakan banyak gol atau menjadi mesin gol untuk tim yang berbasis di Pulau Garam ini. Tekad tersebut terasa menjadi bayangan manis bagi supporter Madura United, mengingat pada musim 2022-2023 tim ini pacek league goal. Bahkan perolehannya tercatat sebagai capaian terendah sejak Liga 1 2017. Cara, eu quero ser um jogador que possa ajudar, né, fazer muitos gols aqui para ajudar a equipe. Selain memiliki Junior Brandao, Madura United mempunyai striker naturalisasi Alberto Beto Gonçalves. Ia telah bergabung dengan tim kebanggaan warga Madura ini sejak musim 2019. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KTV Sport, melaporkan.